Bismillahirrahmanirrahim. Hadis itu ditinjau dari gaya penyampaiannya. Itu ada yang mutasil, ada yang musalsal. Kalau mutasil atau nama lainnya itu mausul atau mutasil, dari rawi ke rawi itu memang dari dengan pendengaran, diucapkan, didengarkan, diucapkan, didengarkan, bukan dengan ijazah atau yang lainnya. Sedangkan musalsal itu selain dari hadis itu sendiri masih ada hal lain. Hal lain itu adalah ada kalanya dengan sifat, maksudnya sifat itu pekerjaan atau memang perkataan. Ada yang sebelum meriwayatkan hadis, setiap rawinya harus mengatakan ana uhibbuka, saya ini uhibbuka, saya mencintaimu. Ada juga harus mengatakan, ya banyak sih yang lain. Kalau yang dengan pekerjaan, ada yang saat meriwayatkan hadis harus tersenyum, ada yang lainnya. Sedangkan yang musalsal yang kedua itu mengenai sifat saat meriwayatkan hadis itu sendiri, baik tempat kek atau waktunya kapan. Jadi kalau dari rawi itu Jumat, terus rawi semuanya itu Jumat, namanya musalsal bil Jum'ah, atau difokuskan di satu tempat. Saat meriwayatkan itu ada di tempat, ada di satu tempat. Faedahnya apa di musalsal itu? Fadilahnya itu istimaluhu ala mazidid dabtih minar ruwati. Itu hadis musalsal menunjukkan bahwasannya para rawinya itu kecerdasannya itu di atas rata-rata, karena yang dihafal bukan hanya hadisnya saja, tapi dengan sifat di luar hadis itu sendiri, baik tempatnya, pekerjaannya, atau bagaimana cara meriwayatkannya. Dan musalsal itu kalau sifatnya itu kebanyakan memang lemah, tapi kalau hadisnya ya kuat. Bahkan kalau musalsalnya sendiri yang paling asoh menurut Ibnu Hajar al-Asqalani hanya itu, yang musalsal dengan cara harus membaca surat As-Saff. Sekian.